Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibadallah, dalam berpuasa ini Allah menjanjikan sesuatu yang begitu luar biasa untuk kita semua yang mendirikan. Di bulan Ramadan ini Allah memberikan pemberian yang begitu luar biasa kepada kita umat Islam yang tidak Allah berikan di bulan-bulan yang lainnya. Dalam hadis tersebut, "Man qama Ramadhana," barang siapa yang menghidupkan daripada bulan Ramadan, "imanan wahtisaban," dengan penuh keimanan, inilah syaratnya. Tentunya kalau berpuasa saja, insya Allah kita semua bisa berpuasa. Akan tetapi yang imanan wahtisaban ini, tentu tidak semua orang bisa melakukan itu. Imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh semangat, dengan penuh ijtihad dalam beribadah, yang tidak mengharapkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam bulan Ramadan itu Allah kasih segala macam sarana dan prasarananya, Allah nonaktifkan syaitan. Nafsu dibelenggu oleh yang namanya lapar, oleh yang namanya haus, agar kita semua bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan. Nah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan serta menjalankan sunnah-sunnahnya, tarawihnya, sholat witirnya, tahajudnya, bacaan Qur'annya, perbuatan kebaikan yang lainnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang seperti ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari dosa-dosanya dia yang telah lampau. Artinya, keluar dari bulan Ramadan dia bagaikan seorang bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.